Kasus tunggakan BPJS di rumah sakit daerah di NTB terus mencuat. Kali ini di rumah sakit daerah Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tercatat tunggakan hutang BPJS yang belum terbayarkan sebesar 6 miliar rupiah lebih. Akibatnya, pasien tidak bisa dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit tipe B dan hanya bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C. Direktur Rumah Sakit Daerah Gerung, Arbain Ishak, mengatakan tunggakan pihak BPJS di rumah sakit mereka sebesar 6 miliar lebih. Artinya masih bekerja sama dengan BPJS. Sampai menyebarkan kalau kemungkinan itu dinas kesehatan. Dibanding yang kemarin-kemarin, walaupun kami juga masih banyak yang belum terbayar juga. Namun demikian, pihak rumah sakit mengaku masih menerima pasien yang menggunakan BPJS karena rumah sakit mereka merupakan tipe C. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.